Halo Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di OneNote in Education Notebook, catatan sekolah modern menggunakan OneNote Classroom Notebook. Kali ini dengan saya, Uun Wahyuni, guru di SD Negeri Banyu Biru 1, Kecamatan Dukuh, Kabupaten Magelang, yang tergabung dalam anggota Microsoft Innovative Educator Expert. Kami sangat bangga memperkenalkan sebuah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Microsoft untuk memfasilitasi para insan pendidik seperti Anda agar dapat meningkatkan kinerja dan peran Anda di dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah Anda seorang guru yang berjuang dengan segala jenis informasi setiap harinya? Baik silabus, RPP, bahan ajar, referensi literatur, dan berbagai data pendukung lain. Juga terkadang tentang bagaimana mencatat profil peserta didik, kemajuan dan pencapaian yang telah diraih dalam kurun waktu tertentu, daftar kehadiran di kelas, catatan tentang perkembangan dan penilaian peserta didik, hasil pertemuan dengan orang tua, dan berbagai detail lainnya. Apakah Anda menantikan suatu teknologi yang dapat membantu Anda dalam mendokumentasikan semua ini dengan sangat baik? Selain itu, apakah Anda ingin berbagi notebook Anda dengan rekan kerja atau peserta didik, mungkin orang tua atau komunitas lain? OneNote Personal Notebook adalah jawabannya. Baik Bapak Ibu, tujuan webinar kita kali ini adalah yang pertama, mengenalkan OneNote sebagai aplikasi catatan digital sebagai bagian dari layanan Office 365 yang memungkinkan kolaborasi. Tujuan topik webinar yang kedua adalah memanfaatkan fitur di OneNote untuk memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas pencatatan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar digital. Pembelajaran yang berbasis digital memberikan kepraktisan dalam membawa dan mengelola. Yang kedua, dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital, guru diberikan kemudahan dalam memperbarui dan mengkolaborasikan. Dan yang terakhir ialah pembelajaran berbasis digital memiliki keandalan dalam penyimpanan dan pendistribusiannya. Kita bisa mengakses OneNote ini everywhere and every time. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari OneNote. Bapak Ibu, bagi beberapa orang menyiapkan bahan ajar berbasis digital merupakan hal tidak mudah dilakukan. Beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya mungkin menjadi faktor mengapa beralih ke pembelajaran digital terasa sulit. Yang pertama, bisa pengaruh sumber daya manusia. Karena keterbatasan guru dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran sehingga mereka belum bisa memanfaatkannya. Yang kedua adalah minimnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan seperti komputer atau jaringan internet yang belum merata. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan bahan ajar digital, Bapak Ibu? Yang pertama adalah mengkaji rancangan pembelajaran di kelas. Setelah dikaji, maka Bapak Ibu menyusun atau mendesain struktur materi pembelajaran. Jadi pembelajaran apa, materi apa yang akan dibuat. Yang ketiga adalah melakukan digitalisasi materi. Jadi Bapak Ibu semuanya, era sekarang ini adalah era industri yang ke-4.0, jadi guru mau tidak mau harus dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi untuk bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Untuk itu, maka Bapak Ibu, saya secara pribadi memotivasi Bapak Ibu untuk belajar yang lebih lagi, supaya kita tidak ketinggalan, apalagi kita di dunia pendidikan, maka ini merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa.
Selanjutnya, setelah melakukan digitalisasi materi adalah membuat materi pembelajaran. Tentu saja materinya dibuat yang sesuai agar pembelajaran lebih bermakna. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengunggah materi pembelajaran dan mereview materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menyiapkan bahan ajar digital agar sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu di kelas. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tentang bagaimana fitur-fitur di OneNote dan bagaimana OneNote itu bisa bermanfaat semaksimal mungkin dalam pembelajaran, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Jadi hal yang perlu disiapkan itu yang pertama adalah koneksi internet yang memadai, minimal 1 Mbps per second ya. Yang kedua, akun Microsoft Office 365 ini bisa kita dapatkan. Biasanya kita menggunakan yang @guruinovatif.com. Bapak Ibu, mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah melaksanakan kelas daring atau dalam jaringan di mana kita bisa mengakses materi, mengerjakan tugas atau mengunggah tugas, dan mengerjakan soal evaluasi di sana. Mungkin Bapak Ibu yang melaksanakan PPG pada kurikulum terbaru ini, atau pendidikan profesi guru ya Bapak Ibu, sudah menggunakan sistem daring. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses materi atau mengunduh materi dari sana. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa mengupload tugas-tugas yang diberikan oleh dosen atau pembimbing Bapak Ibu di sana dan mengerjakan soal evaluasi. Nah, mungkin ini sedikit banyak juga menggambarkan OneNote ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa melaksanakan kelas daring juga dalam pembelajaran di kelas kita menggunakan OneNote. OneNote Class Notebook yang memungkinkan pengalaman kolaborasi kelas virtual dapat berjalan lebih baik lagi. OneNote Class Notebook dapat digunakan pendidik untuk menuliskan instruksi pelajaran kepada siswa, umpan balik terhadap siswa, dan menambahkan berbagai konten multimedia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di layar, ketika sudah masuk ke alamatnya di OneNote, ada 4 fitur yang akan tampak seperti pada gambar. Bapak Ibu, OneNote Class Notebook memungkinkan pengalaman kolaborasi kelas virtual dapat berjalan lebih baik lagi. Nah, kali ini akan saya jelaskan bagaimana memulai OneNote Class Notebook. Tentunya Bapak Ibu sudah bertanya-tanya ya, bagaimana memulai OneNote Class Notebook itu. Nah, Bapak Ibu bisa kita screenshot atau foto dulu layar berikut ini, atau dicatat beberapa poin pentingnya agar nanti ketika saya menjelaskan ke materi selanjutnya, Bapak Ibu bisa dengan mudah melihat secara tarik. Dari OneNote, yang pertama buka browser dan ketikkan alamat seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu, www.onenote.com/classnotebook. Yang kedua, download Class Notebook add-in. Kemudian yang ketiga, akses dari OneNote 2016 atau OneNote for Windows 10. Untuk Teams, yang pertama buka Teams, buat kelas baru tipe classes. Yang kedua, akses dari tab Class Notebook. Dari portal Office 365, yang pertama buka browser, ketikkan portal.office.com. Yang kedua, pilih aplikasi Class Notebook. Jadi Bapak Ibu bisa memulai OneNote Class Notebook ini dengan berbagai pilihan. Bisa dengan OneNote, Teams, atau portal Office 365.
Fitur yang pertama adalah buku catatan siswa. Buku catatan pribadi antara guru dan siswa ini individu. Jadi siswa hanya dapat melihat buku catatannya sendiri. Siswa lain tidak bisa melihat catatan atau isi catatan yang diberikan guru kepada temannya. Karena itu ini sangat bagus sekali Bapak Ibu bisa kita manfaatkan sebagai media komunikasi kita dengan peserta didik secara individu. Fitur yang kedua adalah pustaka konten. Buku catatan guru untuk mendistribusikan ujian, tugas, atau materi. Jadi, peserta didik atau siswa hanya bisa membaca atau menyalin konten. Jadi, hanya untuk dibaca atau menyalin konten. Seperti Bapak Ibu lihat dalam layar, ada contoh ulangan dari siswa. Contoh tugas ya, kemudian guru dapat memberikan catatan-catatan di sana. Fitur yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Guru dan siswa di dalam kelas dapat berbagi, menata, dan berkolaborasi dengan buku catatan. Jadi, ruang kolaborasi ini bisa kita manfaatkan juga sebagai ruang diskusi. Semua baik-baik guru ataupun siswa dapat berkolaborasi dengan buku catatan di sini. Halo Bapak Ibu semuanya, mari ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan tentang bagaimana cara kita masuk ke OneNote Class Notebook. Ada tiga cara. Yang pertama, kita akan melalui OneNote.com. Silakan Bapak Ibu search ketik alamat di bawah ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Kita lihat isinya akan seperti ini. Akan seperti ini di bawah. Nah, ada tulisan di bawah. Ini ada get start now. Bapak Ibu bisa klik di kelas notebook sign in atau bisa sign in dari atas sini. Kita klik. Kita klik, mohon maaf karena lokasi saya ini berada di pucuk Merapi, jadinya sinyalnya ini kurang stabil. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan tampil gambar seperti ini. Ada create a class notebook, add or remove students, add or remove teachers, manage notebook. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang apa manfaat dari fitur-fitur di bawah di inilah. Bapak Ibu, cara yang kedua mengakses OneNote Class Notebook ini adalah melalui Microsoft Teams. Jadi, Microsoft Teams sudah terintegrasi dengan Class Notebook. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita klik saja di sini. Nah, ini sudah terhubung dengan OneNote Class Notebook. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekali lagi bahwa memang kondisi geografis dan lokasi di mana tempat saya mengajar ini kurang strategis karena di lereng Merapi sehingga sinyalnya memang benar-benar susah. Jadi kita klik di sini, nah ini mulai muncul Bapak Ibu. Nah, selamat datang di buku catatan. Jadi, yang pertama tadi kita sudah mengakses dari sini, OneNote Class Notebook, dan sekarang kita mengakses dari Teams. Bapak Ibu, langkah ketiga, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun Office 365, Bapak Ibu tinggal login atau sign in ke portal office.com.
Lalu nanti akan tampil tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik kelas notebook di sini. Lalu kita klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Berarti kita sudah berhasil masuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita masuk ke dalam OneNote Class Notebook ini, akan tampil seperti ini. Welcome to the OneNote Class Notebook. We will help you create a notebook you can use in the classroom. Jadi, Bapak Ibu bisa menggunakan Create a Class Notebook untuk membuat kelas, add or remove students untuk menambah atau menghapus murid kita yang sudah ada di kelas, add or remove teacher untuk menambah atau menghapus guru yang sudah kita masukkan untuk berkolaborasi bersama di dalam OneNote Class yang sudah kita buat. Lalu manage notebook untuk kita mengatur notebook yang kita punyai. Nah, coba sekarang kita akan mencoba membuat or create a class notebook. Kita klik di sini. Setelah Bapak Ibu klik, lalu akan muncul add notebook name. Jadi ini adalah nama kelas yang akan kita buat untuk nantinya. Misalnya kita buat kelas apa Bapak Ibu? Kelas Capslock aja. Kelas 3, 10. Atau kelas biologi. Kayak itunya ya, contohnya tadi. Next, kita next. Nanti ini bisa Bapak Ibu ganti dengan kelas yang sesuai Bapak Ibu ampu ya, misalnya kelas 3 SD negeri mana, atau kelas 3 IPA 3 atau gimana. Nanti Bapak Ibu bisa otot di sana, lalu klik next. Nah, nanti akan muncul menu-menu seperti ini. Ada collaboration space, jadi ini kita bersama murid-murid kita atau guru lain bisa bekerja bersama. Kita bisa edit atau anak-anak bisa edit konten kita. Lalu konten library ini hanya sebagai perpustakaan siswa, jadi di sana guru bisa mengedit, tetapi siswa hanya bisa melihat apa yang kita tampilkan di konten library. Kemudian di student notebook, itu guru dan siswa bisa mengedit apa yang ada di dalamnya, tetapi dengan catatan siswa hanya bisa mengedit dari kontennya mereka sendiri. Mereka tidak bisa melihat hasil pekerjaan atau address notebook dari notebook teman yang lain. Kita next. Nah, di sini ada another teacher, itu bisa kita masukkan, misalnya kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Kita ketik di sini. Misalnya saya ingin Bu Ani Solihah ini, ini aja. Pak Bu Eka Dewi Solihah ini menjadi guru pengampu di notebook, kelas notebook kita. Kita juga bisa menambah lebih dari satu guru. Misalnya kita ketik guru lain juga keluar. Bisa. Nah, ini nanti tinggal dipilih siapa yang dimaksud akan masuk. Saya menginginkan hanya satu guru saja. Lalu next. Nah, di sini kita diberi kewenangan untuk mengatur murid kita siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam kelas kita. Misalnya kita ketik aja murid kita Weni Maharani, kemudian Sari Harsanti dan sebagainya.
Oh, ini masukan. Aku sayang. Lalu next. Oh, so sorry. Ini aku saya yang ini berarti tidak bisa masuk. Kita delete. Kita next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur ada apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam kelas kita, halaman apa saja, bab apa saja. Di sini ada handout, class notebook, homework, quiz. Nah, di sini bisa kita tambahkan misalnya tugas kinerja. Tugas kinerja. Nah, intinya bisa kita tambah. Ini juga bisa kita tidak cantumkan seperti ini. Kalau ingin kita cantumkan, kita centang saja. Lalu ketika mohon maaf sekali Bapak Ibu karena kondisi ini sedang istirahat, jadi banyak Bapak Ibu guru yang berkumpul di ruang guru sehingga suasananya sedikit kaum. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Kelas biologi tadi yang saya buat, nanti akan ada moderation space. Nah, kita create aja, create itu kita buat. Kita tunggu berapa menit, this might take a few minutes. Kita tunggu karena sedang diproses. Sekali lagi ya Bapak Ibu, karena jaringan di sini mungkin agak susah karena kita berada di lereng Merapi, jadi oke, kita lanjutkan. Kita tunggu saja. Saya skip aja ya Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Bapak Ibu, inilah nanti tampilan kelas yang kita buat. Di sini kita bisa memasukkan materi di sini di content library. Jadi ini hanya bisa diedit oleh guru. Bisa berupa modul atau buku-buku literasi yang lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan dokumen berupa Word, PDF atau alamat, link, bisa gambar, video atau materi-materi yang lain. Juga Bapak Ibu bisa memberikan tugas di sini. Ini tampilan dari Wanu punya Bapak Ibu guru. Nah, sekedar informasi juga Bapak Ibu bahwa Wanu ini bisa diakses melalui offline ataupun melalui online. Bila Bapak Ibu ingin mengaksesnya secara offline, Bapak Ibu bisa mendownload Wanu di Play Store. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam gadget ya. Dari komputer bisa, laptop bisa, HP atau tablet Bapak Ibu. Ini benar-benar praktis karena bisa diakses everywhere and every time. Ini kita bisa contoh lihat dari tugas kinerja yang sudah dikerjakan dari siswa, itu kita bisa lihat di sini. Kita juga, nah ini tugasnya sudah dikumpulkan dari Sari Harsani tadi misalnya. Di sini kita juga bisa langsung mengoreksi dan memberikan feedback. Di sini misalnya, aduh ini kecoret. Sebentar, di undo. Lalu kita kasih misalnya warnanya biru. Oke, kita kasih nilai di sini juga bisa masuk. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti di notebook serta didik kita sudah bisa terlihat hasil pengkoreksian kita di sana. Kita juga tinggal memberikan tugas di sini, homeworknya apa kita tulis, nanti akan muncul di notebook peserta didik. Nah, di sini juga ada beberapa kelas nanti yang Bapak Ibu buat. Ini sudah ada beberapa kelas yang saya buat karena akun saya ini baru.
ada kelas biologi, ada kelas apa nanti terserah tergantung Bapak Ibu membuat kelas yang diinginkan. Oke, Bapak Ibu, jadi ini kontennya sangat menarik sekali. Ada berbagai macam menu di sini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Custom review atau oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di OneNote ini juga ada fitur Immersive Reader. Immersive Reader ini memudahkan siswa untuk memahami materi di OneNote Class Notebook dengan mendengarkan audio. Jadi, OneNote ini bisa juga dimanfaatkan dalam pembelajaran yang berbasis audio. Murid bisa mendengarkan tuturan atau penjelasan kita dengan Immersive Reader di Learning Tool Immersive ini. Ada juga researcher. Researcher memudahkan siswa untuk mencari artikel referensi tugas berdasarkan kata kunci yang langsung bisa diunduh dari halaman situs yang kredibel. Jadi kelebihannya di sini adalah bagaimana siswa bisa langsung mengakses, ya, mencari artikel referensi dari tugas berdasarkan kata kunci yang langsung bisa diunduh dari halaman. Jadi langsung klik keluar artikelnya. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu akan saya jelaskan di sini bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan fitur-fitur yang berada di OneNote dengan lebih maksimal lagi. Ada fitur Immersive Reader, ada fitur Researcher, ada fitur Ink dan fitur Translation di sini. Yang pertama, fitur Immersive Reader. Fitur Immersive Reader ini untuk memudahkan siswa memahami materi OneNote Class Notebook dengan mendengarkan audio. Jadi ini bisa digunakan ketika kita malas membaca. Kita hanya tinggal memutarkannya. Misalnya kita klik ini ya Bapak Ibu, view. Lalu kita klik Immersive Reader. Jadi langkah pertama buka dulu apa yang ingin kita dengarkan. Lalu setelah itu buka view, lalu pilih Immersive Reader. Nah ini Bapak Ibu di sini sudah muncul. Nah kecepatan dari suaranya bisa kita atur, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Lalu suara yang membacakan teks tersebut bisa kita atur, bisa female atau male. Kita cobakan di sini. Ini kalau kita pilih tadi, bila kita pilih yang male. Sekarang coba kita pilih yang female. Kita putar lagi.
Female, female ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Manfaat dari immersive, fitur immersive reader. Fitur yang kedua yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya adalah fitur researcher. Researcher ini memudahkan siswa untuk mencari artikel referensi atau tugas berdasarkan kata kunci yang langsung disadur dari halaman situs yang kredibel. Di sini kita bisa klik insert, ya. Kita blok dulu kata yang nanti akan kita jadikan kata yang bisa kita hubungkan dengan link. Kemudian alamatnya kita ketik di mana yang akan kita masuki agar bisa diakses oleh anak-anak. Misalnya di mana? Alamatnya. Ya, seperti ini, Bapak Ibu. Kita masukkan alamat dari link yang akan kita sediakan kepada peserta didik kita supaya mereka bisa membacanya, lalu insert. Nah, jadi warnanya berubah ya Bapak Ibu, tadi hitam semuanya, lalu ini berubah menjadi agak keungu-unguan. Nah, ini nanti kalau kita klik, akan langsung masuk ke alamat artikel yang sudah kita sediakan tadi. Nah, Bapak Ibu, ini kurang lebih dari fungsi researcher. Bapak Ibu, lalu apa itu OneNote Class Notebook? OneNote Class Notebook memudahkan para pendidik untuk bekerja secara bersama-sama dengan siswanya atau rekan sesama guru baik di kelas maupun di luar kelas. Bagi guru, aplikasi ini memungkinkannya untuk berkolaborasi dalam proyek kelas, membagikan tugas kepada siswa dan memberikan umpan balik pada tugas siswa. Di dalam OneNote Class Notebook terdapat buku catatan yang mencakup tiga tipe sub-sub catatan yang meliputi yang pertama, buku catatan siswa, yang kedua, konten pustaka konten, yang ketiga, ruang kolaborasi. Anda tidak perlu lagi mencetak buku catatan, cukup dengan mengumpulkan siswa dalam ruang kolaboratif atau diberikan dukungan individu di buku catatan secara privat. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa, wow, benar sekali, OneNote ini sangat mendukung paperless, jadi ramah lingkungan. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selain dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu juga bisa mempelajari materi secara individu dengan mengakses beberapa alamat-alamat di bawah ini, kata kunci di bawah ini, silakan Bapak Ibu screenshot agar nanti bisa diakses sendiri dengan belajar lebih lagi untuk bagaimana memanfaatkan OneNote dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kiranya cukup sekian materi dari saya. Saya harap materi kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.